Apakah kalian tahu bahwa ada manusia terkecil di dunia? Ya, namanya Junrey Balawing adalah seorang pria asal Filipina yang lahir pada 12 Juni 1993. Pada saat lahir ke dunia, Junrey hanya berukuran sebesar botol cola 1 liter. Junrey Balawing juga dikabarkan berhenti tumbuh ketika usianya baru 1 tahun. Namun ibunya sendiri baru mulai mencurigai ketika Junrey berusia 4 tahun ketika teman-temannya mulai tumbuh melebihi dirinya. Junrey terkenal karena menjadi salah satu orang terkecil di dunia. Dia mendapatkan perhatian media internasional pada tahun 2011 ketika diukur memiliki tinggi hanya sekitar 59 cm di umurnya yang sudah 18 tahun. Dan jika disandingkan dengan botol pun tingginya tidak beda jauh. Junrey menjadi orang terpendek yang tercatat dalam sejarah. Junrey mengalami keterbatasan pertumbuhan yang disebabkan oleh kondisi medis langka yang disebut primordial dwarfism. Merupakan gangguan pertumbuhan yang terjadi saat bayi masih berada di dalam rahim. Kehidupan dan perjalanannya sebagai orang terkecil di dunia telah menarik perhatian banyak orang dan media.